Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini, gua bakal membahas tentang fenomena ikan Oscar yang mojok ataupun sering berkerumun di pojok-pojok akuarium dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini bisa langsung diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah pernah mengalami hal seperti ini, di mana ikan Oscar kalian cenderung lebih memilih berdiam di atas ataupun di bawah, tetapi posisinya di dekat pojokan akuarium ya. Dan hal ini terjadi secara bersamaan atau dilakukan oleh hampir semua populasi di dalam tank yang kalian miliki. Dan untuk faktor penyebabnya sendiri biasanya dikarenakan oleh beberapa hal, mulai dari penyakit, biasanya ada juga yang terkena white spot yang bisa kalian lihat indikasinya dari badan. Jika ikan Oscar kalian terkena white spot, biasanya terlihat bintik-bintik putih di badan ataupun di sirip ya. Tentu hal tersebut disebabkan oleh kondisi air yang buruk atau sistem filtrasi yang kurang mumpuni ya, teman-teman. Dan bisa juga disebabkan karena kalian kurang rutin dalam mengganti air. Lalu penyebab yang kedua bisa dikarenakan oleh faktor bullying ya, atau si ikan Oscar itu sendiri dibully oleh teman satu tanknya. Dan menurut analisis gua di sini, ikan Oscar gua yang gua miliki ini, mereka pada mojok karena dibully oleh ikan Oscar lainnya. Yang bisa kalian lihat di sini, mereka berdiam diri di pojokan akuarium, tetapi ada 1-2 ekor yang berani show di tengah akuarium. Dan Oscar itulah menurut gua yang menjadi pemenang ataupun memenangkan perebutan wilayah kekuasaan ya. Karena ikan Oscar memiliki sifat teritorial yang sangat tinggi, tentu jika ikan Oscar dipelihara secara banyak, maka mereka akan berebut mengklaim bahwasanya akuarium tersebut adalah milik teritorial ia sendiri. Dan hal ini terjadi karena adanya ketimpangan ukuran dari ikan Oscar yang gua keep ini. Mungkin untuk kedepannya solusinya yaitu gua harus melakukan sortir ataupun memisahkan ikan Oscar sesuai dengan ukuran badannya ya, teman-teman, agar hal tersebut tidak terjadi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.